konten settingan, pura-pura sedih, pura-pura menderita, terus penonton kasihan, viewersnya sampai jutaan. Atau kita buat konten pura-pura kaya. Isap udah tas ini ya. Isap tas saya. Bas, kenapa sih lo selalu bandingin sama mantan lo? Tolong ya, lain kali jangan kayak gitu. Gue gak suka. Lah, kenapa? Lah, kenapa sih itu orang? Ya salah, cewek susah ditebak. Kayak DTS ya? Pokoknya kakak tidak usah khawatir. Nanti kalau saya sudah bikin video di sini, saya upload di saya punya akun itu viral, kakak punya kafe ini pasti rame sudah. Pasti banyak yang update sampai ke jalan sana. Gitu ya. Tapi sorry banget ya mas, saya nggak tertarik. Ya sudah kakak, kalau boleh saya makan di sini, lalu saya bantu cuci-cuci piring begitu, kakak boleh kan tidak? Saya punya perut ini sudah bernyanyi. Gini aja deh, nama mas siapa? Kiben Fernando. Jadi mas Kiben, saya akan kasih mas Kiben makanan gratis. Tapi mas Kiben tolong jadi tukang parkir ya, soalnya hari ini tukang parkirnya lagi sakit. Oh, gimana? Siap kakak, siap. Gak apa-apa? Ya siap, saya mau kakak. Iya. Terima kasih atas pengertiannya kakak. Iya, langsung aja deh. Iya, iya. Ya. Liv, lu aman? Hah? Aman kok. Mungkin karena gue kecapean aja kali ya. Oh gitu. Lu gak nanyain gue lah. Iya Bastian, lu aman? Aman sih, tapi perut gue nih gak aman. Ya sabar Dut, bentar lagi kan sampai. Oke Dut. Eh, ngomong apa lu? Lu ngomong apa? Gue gak gendut ya. Ya udah, aku juga gendut. Lo kenapa sih berdua sesama langsing juga? Pakai berantem, heran gue. Dia duluan lagian. Aneh. Cie, Olive udah gak bete. Maju, maju dikit ke belakang, hei. Kakak bodoh sekali kakak ini, hei. Maju ke sana. Maju ke sini, maju. Oh, mundur ke depan, kanan kan. Hei, ke kanan, bodoh sekali, malah lurus saja. Gimana sih mas, maju apa mundur? Aduh, kakak, saya juga bingung. Kalau menurut kakak ini baiknya bagaimana? Maju atau mundur kah? Lah, nanya gue, lu kan tukang parkir ya? Saya juga baru kakak kerja di sini, saya masih bingung. Ya sudah, kakak tidak usah panik. Bagaimana kalau kita tanya ke pemilik kafe? Kakak tunggu di sini sebentar saja ya, tunggu. Ya, tua kata. Astagfirullahaladzim. Maaf. Permisi kakak. Saya mau bertanya. Nanya apa? Itu di depan ada mobil mau keluar, tapi saya bingung harus maju dulu kah atau mundur dulu kah? Menurut kakak itu bagusnya bagaimana kakak? Kiben, lu atur aja deh gimana. Mau maju, mau lo suruh mundur, terbang kek. Lu kan tukang parkirnya. Oh, ya sudah. Kalau begitu nanti saya suruh terbang saja. Permisi, terima kasih. Aduh, Kiben, sini. Ya, ada apa kakak? Jadi nanti tuh ada konten creator yang mau datang ke sini. Konten creator itu apa kakak? Semacam debt collector atau bagaimana? Jadi konten creator itu yang bikin video. Hey Besti! Apa kabar? Baik Besti, ampun long time no see ya. Kenalin, ini ada tim aku. Ini Olive yang jadi kreatif kontennya. Dan ini Bastian Hugo yang jadi editor plus kameramen. Salam kenal ya semuanya. Oh ya, ini kenalin, ini cowok aku, Kiben.
dong. Oh, bercanda. Gimana? Aku udah cocok belum jadi content creator? Jago kan aku actingnya? Cocok. Niki Ben paman aku. Kalau itu sih gue percaya. Salam kenal paman. Sa punya kepala dan hati ini sama-sama sakit. Kalau begitu Sa, permisi keluar dulu ya. Iya, jadi paman aku tuh emang pendiam. Tapi dia galak loh, suka mukul orang. Oh gitu. Nanti dia yang ngatur video kalian ya. Oke. Halo guys, kembali lagi di channel Gas Joss Project. Mari kita gas, mari kita joss. Nah di sini Lala lagi ada di kafe, namanya kafe apa? Zodiac Coffee. Oh ya, maaf, ulang dulu. Oke, kan dulu. Yaudah, yuk standby. Udah. Action. Ki Ben, nanti lu suruh mereka review dua minuman ini juga ya. Oh, siap kakak, siap. Kalau mereka nggak mau, lu galakin aja. Pokoknya mereka harus mau. Oh, jadi ini tuh rencana busuk kakak? Udah sih, ikutin aja. Lu mau makan gratis nggak? Iya pasti mau kakak. Terus kalian lu suruh mereka bikin videonya yang bagus ya. Jangan yang biasa aja, biar makanan di sini laku. Lala lagi mau nge-review makanan yang enak banget, pokoknya the best di sini. Langsung aja Lala makan ya. Cut dulu. Liv, ini kok gak ada sendok sama garpunya? Oh iya, sebentar, cut dulu. Paman? Kenapa? Ini aku mau minta sendok soalnya makanannya nggak ada sendok. Makan saja sudah, tidak usah pakai sendok. Terus gimana? Di Sa punya kampung itu banyak orang yang makan tidak pakai sendok tapi tidak ada yang protes. Sudah, makan saja sudah. Loh, ya nggak bisa gitu dong. Ini kan buat kebutuhan konten ya, biar promosi kita lebih bagus. Oh iya, betul itu. Tunggu sebentar. Nah guys, langsung aja ya Lala cobain makanannya. Lala, gimana kalau reviewnya pakai hijab? Hah? Pakai hijab? Iya kan sebentar lagi mau bulan puasa. Boleh ya? Ya udah Lala, enggak apa-apa pakai aja. Tetap cantik kok. Lala cantik malah. Cantik sih pasti. Cuma kan aku udah capek nih nyatok-nyatok. Berasa syuting Mama Dede nih. Langsung aja ya Lala makan. Rasanya tuh enak sekali. Sebentar dulu. Itu kakak tadi barusan itu sepertinya biasa saja. Terlalu mainstream. Maksudnya? Ya kakak itu harus bisa bikin penonton untuk tertarik membeli makanan ini. Tadi itu kakak terlalu biasa saja kakak. Iya, terus harus gimana dong? Ya, misalnya seperti ini. Aduh guys, ini makanannya enak sekali. Bikin kita melayang jauh ke langit biru. Bertemu planet-planet manja bersama bintang-bintang di surga. Enak, uhuy. Begitu kakak. Aduh, rasanya tuh enak sekali. Bikin kita melayang jauh. Pergi ke langit biru, bertemu planet-planet manja, bersama bintang-bintang di surga, Peter Pan. Aduh kakak, tidak usah pakai Peter Pan. Itu kakak terlalu lebay. Lagi pula itu Peter Pan sudah bubar tuh. Ayo, action. Aduh, rasanya itu enak sekali. Seperti pergi melayang jauh ke langit biru, bertemu planet-planet manja, bersama bintang-bintang di surga, Noah. Aduh kakak. Tidak usah pakai Peter Pan, Noah. Ini kita sedang menjual makanan, bukan album kompilasi. Action. Aduh, rasanya itu enak sekali. Berasa melayang tinggi, jauh ke langit biru. Bertemu planet-planet manja. Bersama bintang-bintang di surga. Enak banget. Begitu kakak, harus totalitas. Puas loh? Belum, tunggu sebentar. Ini, di review juga ya. Kita kesini perjanjiannya cuma review makanan, gak sama minuman loh.
Iya, gimana sih? Kan disuruhnya cuma review makanan aja, nggak pakai minuman. Mana sih Mbak Putrinya? Ah, Mbak Putri itu sedang sibuk. Semua ini saya yang atur. Sudah review saja. Nggak mau ah. Penonton itu nggak cuma butuh makan, tapi juga butuh minum. Sudah review saja, tinggal bicara-bicaranya sudah sekali. Udah deh, Pak. Ikutin aja biar cepat selesai. Kakak ini pengertian. Kamu ini, jelek sekali. Kamera. Action. Bentar dulu. Ini apa nih? Ngomong ya, gue bingung. Kasih sama saja seperti yang tadi. Tapi itu paling planet-planet manja itu diganti saja dengan bintang-bintang sabit begitu. Aduh, mampus gue. Action, sudah. Kau lama sekali, tinggal pencet saja sudah kan. Action. Ketemu lagi nih sama Lala di channelnya Gas Joss Project. Mari kita gas, mari kita joss di sini. Kakak. Kalau saya boleh tahu itu kalian punya follower sudah berapa banyak? Belum terlalu banyak sih, baru 50 ribuan. Tapi kakak pernahkah tidak punya video ditonton sebanyak ini? Itu videonya paman? Of course, baby. Ini video settingan gak sih? Kakak ini kalau bicara sembarangan saja. Ini video betul. Tadi pagi saya habis dijamret. Mas, bisa diem gak sih? Saya lagi bikin video nih. Berisik banget. Ya sudah, tidak usah galak-galak. Kasih slow saja. Lah, sini deh lihat. Apaan? Nih lihat. Ini ternyata videonya dia. Oh iya benar. Dut, sini. Enggak ah, lemes gue. Bentar. Ini tuh yang bohong videonya atau... Yang bohong itu Putri. Saya bukan pamannya. Oh... Iya. Gue mulai paham nih. Ini kayak kita lagi dikerjain deh. Mana Mbak Putrinya? Coba Liv, lu cari Mbak Putrinya. Kayak cowok lo. Gak cowok brengsek. Sabar. Terkadang hidup memang begitu, kakak. Apa yang kita lihat buruk, itu belum tentu baik. Dan apa yang kita lihat baik, itu juga belum tentu buruk. Ini sebenarnya arah omongan lo kemana sih? Bas, kamu masih lapar ya? Ya udah nanti aku beli makanan lagi ya. Gimana? Menurut aku, keren gak hari ini? Mas Adi itu harusnya nanya gini, kamu udah kelar belum kerjanya, capek atau enggak? Bukan malah nanya penampilan. Mas kira Olive itu Ivan Gunawan. Tapi penampilan itu penting, apalagi buat kalian, konten kreator. Tampar nih orang rasanya. Ya udah, daripada marah-marah, mendingan hari ini saya traktir makan sepuasnya. Gimana? Iya mau gua. Kakak. Ini bagaimana review makanan? Sudah selesai kah? Bekerja